Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Batam Kepulauan Riau, komoditas sayuran menjadi pemicu inflasi tertinggi. Pada September kemarin, indeks harga konsumen mengalami inflasi mencapai angka 0,33%. Indeks harga konsumen mengalami inflasi mencapai angka 0,33%. Kepala BPS Batam, Rahmat Iswanto, mengatakan, angka inflasi bahkan mencapai 0,66% jika diakumulatif sejak Januari 2021. Menurutnya, angka itu dipicu dari sektor sayuran, seperti bayam dan sawi hijau. Rahmat mengatakan, di seluruh Indonesia, bahkan 34 kota mengalami inflasi, dan 56 kota mengalami deflasi. Rahmat juga mengatakan, jika dibandingkan inflasi bulan ke bulan, pada September 2021 ini, maka Batam menempati peringkat kelima tertinggi di Sumatera. Dan dengan curah hujan yang cukup tinggi di bulan lalu, bulan September itu berbagai jenis sayur-sayuran itu mengalami kenaikan harga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamudin, UTV mengabarkan.